Laki-laki umur 69 tahun. Sakit kurang lebih sudah 2 tahun. Dia jalannya berat, terutama sering jatuh berkali-kali kalau jalannya agak menurun, ya. Nah, kalau berdiri, jongkok berdiri nggak bisa. Pun dari berdiri jongkok juga nggak bisa karena berat, ya. Coba ibu coba sekarang jongkok. Bapak sekarang bangun coba gini, bangun, bangun. Susah sekali. Susah, bapak. Ya, terus. Ya, siap lagi. Ya, ini bangunnya susah. Pada gambaran MRI katanya ada sirinomili. Namun pada pemeriksaan saya, bapak ini ada Scarinus sindrom dengan ALSAT skor 7. Jadi menurut saya pengobatannya adalah dengan skalinotomi. Bapak ceritakan keluhannya. Ceritakan keluhannya. Keluhan. Ya, kalau jalan susah. Kalau jalan ke tempat yang lebih rendah sering jatuh. Dan kalau jalannya menurun sering tertatih-tatih mau jatuh gitu. Oke, ya. Baik Pak, mudah-mudahan nanti dengan pengobatan ini Bapak akan bisa baik, ya. Terima kasih. Laki-laki umur 69 tahun, sakit lama dari punggung ke pinggang dan sampai kedua kakinya. Tidak bisa jalan. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Ini baru selesai operasi belum 24 jam, pasiennya sudah banyak kemajuan, tangannya sudah ringan, kakinya ringan, dan jongkok pun mudah-mudahan bisa. Bapak ceritakan sekarang. Ya, silahkan ceritakan. Tadinya agaknya sudah jongkok. Saya tidak bisa jongkok dan kalau jalan agak berat. Nah, nafasnya bagaimana tadinya? Nafasnya ringannya. Sekarang ringan. Ringan. Tadinya berat ya. Iya. Iya. Cekap lekas capek dulunya. Sekarang gimana rasanya? Ada perubahan nggak? Apa? Perubahan yang lebih segar badannya. Kaki ya. Ada. Nah, jadi sekarang Bapak coba belajar jongkok. Tadinya nggak bisa jongkok, walaupun dipegang juga sekarang jongkok. Pelan-pelan, jangan takut ya, pelan-pelan. Ya, kayak tadi jongkok. Ya, oke. Sekarang naik lagi, pelan-pelan, naik lagi. 1, 2, 3, naik lagi, oke. Ya, udah bisa ya. Sekarang udah bisa ya. Bapak jalan sekarang gini-gini. Udah lebih enak? Ya, enak. Ya, enak. Ceritakan, gimana Bu ceritanya Bu? Tadinya? Ya, alhamdulillah tadinya kakinya susah diangkat yang sebelah kanan, sekarang udah bisa tinggi angkatnya tuh. Oke, okay, ya. Padahal ini barusan operasi belum 24 jam. Ya. Mudah-mudahan Bapak akan maju terus. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya, amin. Baik, terima kasih.